Bagi korang yang minat Call of Duty lately ni, kalau korang yang dah tahu kan, ada trailer baru keluar iaitu game Call of Duty barulah. So game apa tu kan? Iaitu Call of Duty Modern Warfare 2 Reboot. Ini adalah reboot kan, iaitu direct sequel kepada Call of Duty Modern Warfare pada tahun 2019. Sebab aku pasal ada ramai yang confuse cakap, abang yang ni, yang series ni ada kena mengena tak bang dengan series yang lama yang masa mula-mula keluar Modern Warfare Trilogy yang 1, 2, 3 kan? So memang tak ada. So completely ni semua adalah brand new story direct sequel kepada Modern Warfare Reboot iaitu 2019. Apa maksud reboot when it comes to game adalah reboot ni adalah salah satu game yang diorang keluarkan, nama game tu sama tapi jalan cerita dia berbeza and tak ada kena mengena dengan apa yang jadi pada Call of Duty The Modern Warfare Original Trilogy lah. So that's the main reboot. So as you guys can see in the trailer, the graphic of this game is really really breathtaking. Diorang pun cakap juga yang diorang dah upgrade engine yang diorang guna sebelum ni memang sangat lawa. And dia punya gameplay pun ada orang kata memang ada perubahan sikit when it comes to movement. Ada kata juga yang kita boleh berenang kali ni, memang sangat interesting. And ada juga akan datang, akan ada yang ini rumor tak pasti tapi ramai kata leak ni adalah betul, iaitu akan ada mode iaitu DMZ ataupun kalau yang bagi pernah main Escape for Tarkov, itu adalah mode yang akan dijanjikan dalam Call of Duty Modern Warfare 2 ni, which is sangat-sangat nice and aku pun tak sabarlah untuk mode tu. Also, seperti yang korang tahu yang minat Call of Duty daripada dulu iaitu Modern Warfare series, karakter-karakter yang ada dekat reboot 2019 ataupun yang korang main dulu, semua karakter ada juga dalam trailer ni lah eh. Maknanya all of the character are return for this franchise and aku pasti ramai yang paling tak sabar and nak tengok adalah Ghost, Simon Ghost Rally, Captain John Price, Sergeant Soap and Soap McTavish. Wish. And ramai cakap juga akan ada Call of Duty Warzone 2.0 time tahun depan nanti. Maknanya tahun ni ada orang kata Call of Duty Modern Warfare 2 ni adalah Call of Duty with 2 year cycle lah. Maksudnya tahun depan tak akan ada Call of Duty lain macam mungkin daripada keluar 1, 2 year atau Slay Shamer game tau. So tahun depan akan ada Warzone 2.0 which is yang tu free to play, yang itu ramai yang akan main with the same graphic engine dan sebagainya lah. Aku rasa tahun ni and tahun depan Call of Duty player base memang akan happy gila and aku pasti juga new player juga akan coming with this game sebab apa yang dia offer kali ni memang lebih menarik compare tu Modern Warfare 2019 juga Warzone 2020 lah. So Call of Duty Modern Warfare 2 ni keluar pada 28 Oktober 2022 tahun ni lah. So bagi siapa-siapa yang nak main Call of Duty and looking forward for this game, yup, ini adalah Call of Duty yang aku rasa in my opinion the best of the best eh, but compared to tahun lepas iaitu Vanguard dan juga Black Ops Cold War. The review pun kalau korang tengok memang turun, rating review dia memang sangat rendah compared to Modern Warfare 2019. And aku pun main juga dua-dua and I can say it's a decent Call of Duty game lah. In my opinion Black Ops Cold War is a good Call of Duty, the campaign is good, the multiplayer in my opinion also good. But when it comes to Vanguard yang last year ni, it's not my taste and aku pasti ramai juga yang main Call of Duty Vanguard yang persetuju Vanguard adalah Call of Duty yang paling worst lah when it comes to that year cycle lah.